jual beli jabatan masukkan di comberan. Masukkan comberan, jangan ada jual beli jabatan. Jaluk-jaluk proyek apa proyek yang tidak jelas tinggalkan. Itu malah jadi persoalan nanti. Kalau memang persoalan pendapatan yang akan jadi masalah, mari tingkatkan pendapatan, tingkatkan kinerja, ambil dalam proporsi yang benar, prioritaskan pada layanan publik, silahkan yang lain dibuat untuk tambahan penghasilan pegawai, maka just nanti semua akan hidup enak, hidup nyaman, pemerintahan bersih dan melayani. Tentu tadi disampaikan oleh pembawa acara, yuk lingkungan kita jaga. Pak Bupati terima kasih, kita masuk dari sana tadi Wonogiri Persik Epol. Kebersihan mulai kita jaga, gerakan menjadi gerakan masyarakat hidup sehat kita jaga, sederhana cuci tangan sebelum makan begitu ya, pakai sabun. Ingat hari ini lagi banyak nyamuk, ayo lakukan 3M, bersihkan lingkungan semuanya agar kita hidup sehat. Hati-hati, ternyata nyamuk di Indonesia itu banyak sekali, tak kira min siji tok sing akeh koncone. Ternyata nyamuknya jenisnya hampir 600 sekian dan baru 200 sekian yang bisa diidentifikasi, dan sekarang itu studinya sudah ada di Salatiga. Dan hati-hati, mereka akan menjadi penyebar dari banyak penyakit, maka hidup kita harus sehat. Lalu kita melihat, saya sampaikan selamat pada penerima penghargaan. Indonesia kemarin di Asian School Games juara satu loh kita. Indonesia juara satu. Dilaksanakannya di Jawa Tengah, di kota Semarang, dan hasilnya luar biasa. Saya nonton di beberapa pertandingan. Teman-teman Special Olympic kemarin main bola juara di India. Berdiri dong atletnya. Wow, itu tuh lihat. Cewek-cewek jago bal-balan ini. Maka ada yang jadi speaker, ada yang rambutnya potongannya rotom boy sidik gitu. Tapi ya mereka anak-anak yang sudah berkeliling dunia, teman-teman yang memang punya kebutuhan khusus, tapi di tingkat dunia mereka berbicara, di sanalah Indonesia lagunya dinyanyikan, benderanya dikibarkan di atas langit. Karena mereka, kebanggaan kita kepada mereka yang memang harus kita dorong. Bapak Ibu, tentu saja selama 3 hari kita akan merayakan Pesta Rakyat. Dan betul tadi disampaikan, Jawa Tengah bukan Semarang saja. Tentu betul, Jawa Tengah juga bukan Wonogiri. Maka hari ini Wonogiri dipilih setelah kita berkeliling. Insya Allah, kalau saya diberikan kesehatan, amanah sama rakyat, 10 tahun memimpin Jawa Tengah ini, maka akan ada 10 kabupaten kota yang akan kita kunjungi untuk Pesta Rakyat. Dan itu cuma 10. Artinya masih ada 25 kabupaten kota yang belum kebagian. Tapi bayangkan kalau kita tidak pernah berkeliling, kita tidak bisa merayakan Pesta Rakyat bersama-sama. Dan mungkin Semarang meneh. Nah sekarang kita lakukan di desa. Dan saya terima kasih saya, karena ada kekuatan yang bisa membantu dari gerakan masyarakat. Semua sadar akan kebersihan. Saya minta angkat tangan pasukan yang nanti akan membantu kebersihan yang ada selama Pesta Rakyat berlangsung. Boleh diangkat? Sapunya boleh diangkat, sapunya? Wah, nah ini hanya yang hadir di sini, nanti tim ini akan berjalan. Maka izin Pak Bupati, nanti kalau ada acara apapun, selalu libatkan pelajar, anak-anak untuk tim sapu bersih. Pramuka juga. Pramuka siap nggak? Siap gak? Jaga kebersihan. Tadi disampaikan, bawa tumbler. Gembes-gembes. Bawa gembes. Caranya gimana? Nanti di ujung-ujung akan ada tempat minum diisi. Seperti itu, silakan minum. Nah, kita kurangi penggunaan plastik agar kita tidak direpotkan oleh sampah. Bapak Ibu, kita akan pesta bersama. Tapi jangan lupa, selalu ada sahabat kita, saudara kita yang lagi susah.
mari kita tolong bersama-sama mereka. Saya banyak mendapatkan masukan, informasi, terima kasih atas layanan dari pemerintah semuanya yang merespon demikian cepat. Kita harus mendisrupsi diri dalam pelayanan masyarakat. Harus ada inovasi, kreasi agar layanan bisa cepat. Hari ini era milenial, bukan lagi era kolonial. Maka gunakanlah medsos untuk kebaikan layanan publik. Jangan dipakai untuk ujaran kebencian. Jangan dipakai untuk fitnah. Berikan catatan-catatan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, prestasi-prestasi yang baik. Dan hashtagnya hari ini apa ya? Pesta Rakyat Jateng. Sampaikan di seluruh medsosnya. Pesta Rakyat Jateng biar menjadi trending topic sedang dilaksanakan di Wonogiri. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya mewakili panjenengan semua untuk membuka pesta rakyat ini untuk seluruh masyarakat di Wonogiri di Jawa Tengah dan kita persembahkan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, lalu juga ada DPRD Provinsi Jawa Tengah, lalu Bapak Sekda selaku Ketua Panitia dan juga Bupati Wonogiri beserta Ibu. Oh, Bapak, ini kita sedang menunggu juga ada 500 peserta dengan siswa-siswi pelajar Kabupaten Wonogiri yang ikut akan bersama-sama nanti memukul kentongan. Wah, ini melibatkan luar biasa. Dia beliau Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia juga berkenan hadir siang hari ini. Monggo. Oke, kita hitung bersama-sama boleh? Kita hitung dari 5 apa 3 Pak? 5. 5 ya, oke. Bareng-bareng kita hitungnya ya. Oke, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Luar biasa, bangga dengan demikian. Resmi sudah Pesta Rakyat Jawa Tengah 2019. Selamat menikmati keseruan-keseruan bersenang-senang di hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-69. Nikmati pesta pora untuk Jawa Tengah, untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah.